TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Sukses STPM 2021. Antum ma'i Luqman Hakim. InsyaAllah al-yam sana ta'alam an mandah muhimmah fi STPM, ya'ni al-lughatul arabiyah. Ma'aman haya nanzur ila syakhsiyah ustazuna al-yam. Dan yang di studio Ustaz Muhammad Zainapi Zainal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran katsiran. Alhamdulillah ana bi khair aidan ya Ustaz. Syukran katsiran ala hudurika al-yawm. Insyaallah Ustaz, al-yawm mal mawdu' sanrakiz. Tayyib, hadha al-yawm insyaallah sanatahaddatsu an kayfiyyati turuk ijabati as'ilah Al-Lughah Al-Arabiyah Warakah Al-Thalathah, InsyaAllah. Tamam ya Ustaz, tafadhal ya Ustaz. Syukran. Afwan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal yawmil mubarak, InsyaAllah, sanatahaddatsu wa sanunakishu ma'anan, InsyaAllah, ayuhal musayyidun al-kiram, hawla turuk ijabati as'ilati warakah al-lughah al-arabiyah al-thalatha. Hayya bina, jom. Baik, wa qabla kulli syai'in uridu an u'arrifakum jami'an warakah al-lughah al-arabiyah umuman. Wa hadhihi al-lughah al-arabiyah tanqasimu ila salasati fusulin. Al-faslu al-awwal al-lughah al-arabiyah al-wahidah tanqasimu ila al-fahmi wal-isti'ab kitabatil maqal al-qawa'id at-tatbiqiyah as-sarf min as-sarfi at-tatbiqi wan-nahwi at-tatbiqi al-majmu' al-kulliyu fi hadha fi hadhihi al-lughah al-arabiyah al-wahidah 70 darajah. Hayya an nata'arraf fi al-fasl al-thani al-lughatul al-arabiyah al-isnatani ma yusamma bi al-lughatul arabiyah al-isnatani aidan tahtawi ila tahtawi ala al-fahmi wal-isti'ab kitabati maqal al-qawa'id at-tatbiqiyah tahtawi ala as-sarfi tatbiqi an-nahwi at-tatbiqi al-balagh aidan al-majmu' al-kulliyu 70 darajah. Wa akhiran fi al-fasl al-thani iaitu semester ketiga tahtawi fi hadha al-fasl madatil lughah al-arabiyah as-salasa al-fahmu wal-isti'ab al-qawa'id at-tatbiqiyah tahtawi ala as-sarf at-tatbiqi an-nahwi at-tatbiqi wa an-nusus al-adabiyah al-majmu' al-kulliyu 50 darajah walakin fi hadha al-fasl al-thalith laysa al-lughatul arabiyah as-salasa faqat walakin hunaka al-lughatul al-arabiyah al-arba'ah wal-lughatul al-arabiyah al-khamisah. Fi hadha al-fasl ya da'i ya Luqman tanqasimu madah lughah arabiyah ila salasati warakah warakah salasa insyaAllah sanunakishu ba'da zalika wa hadhihi al-lughatul arabiyah al-arba'ah al-imtihan al-shafawiyu ujian lisan bahasa Arab 30 darajah wa akhiran al-lughatul al-arabiyah al-khamsah kitabatul bahthi kerja kursus aidan 30 darajah wa hadhihi fi al-fasl al-thalith likulli talibin alladhi yata'allamu al-lughah al-arabiyah. Baik, summa ya Ustaz. Nah, wa hadhihi allazi uridu an unakish fi hadha
اليوم المبارك. أقسام اللغة العربية الثلاثة. أولا القسم الأول فيه الفهم والاستيعاب تمام 10 درجات. القسم الثاني القواعد التطبيقية 20 درجة. وأخيرا القسم الثالث النصوص الأدبية 20 درجة. إذن المجموع الكلي في هذه الورقة الثلاثة 50 درجة. طيب ثم يا أستاذ نعم وهذه إن شاء الله سنتعلم وسنناقش بعد ذلك ما هي الموضوعات المضمون في اللغة العربية الثلاثة نعم طيب. الخلاصة هنا كما أيها المشاهدون الكرام الخلاصة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة فصول الفصل الأول تسمى بالورقة العربية الواحدة نعم. الفصل الثاني اللغة العربية الثانية ثم الورقة الفصل الثالث فيه ثلاث ورقات تمام. الورقة الثلاثة الورقة الأربعة ثم وأخيرا الورقة الخمسة ثلاثة فصول ثلاثة فصول إن شاء الله الذي ستعلم الطلاب في السنة السادسة تمام يا أستاذ إن شاء الله ثم يا أستاذ وهذا يعني سنناقش عن الورقة المضمون من الورقة الثلاثة أولا القسم الأول الفهم والاستيعاب إن شاء الله القسم الأول القسم الأول في اللغة في اللغة العربية الثلاثة هي الفهم والاستيعاب ما هو الفهم والاستيعاب في هذه الورقة طيب يا لقمان أن ننظر أولا محتوى القسم في الفهم والاستيعاب نعم أولا فهم النص ثانيا في هذا القسم سؤالان نعم السؤال الأول التلخيص والسؤال الثاني إبداء الرأي تمام وهذا القسم فيه 10 درجات فقط 10 درجات 10 درجات فقط في هذا القسم فيه القطعة النص وفي النص هذا سؤالان أولا التلخيص ثانيا إبداء الرأي طيب أولا ننظر هيا بنا أيها المشاهدون الكرام هيا بنا أن ننظر إلى القسم الأول ما زلنا في القسم الأول الفهم والاستيعاب فهم النفس ما موضوعات التي تتعلق بفهم النفس أولا الطرق للطالب أن يتبع في فهم النص أن يقرأ النص بكامله نعم ثانيا فهم الأفكار الأساسية التي تتعلق في فهم النص ثالثا فهم الأفكار الرئيسة في كل فقرة ثلاثة فقط في فهم النص نعم أولا فلابد على الطالب أن ينصح للطالب أن يقرأ النص بقراءة صامتة سريعة حتى يفهم الأفكار الأساسية تمام. ثم بعد يفهم الأفكار الأساسية أن يستوعب الأفكار الأساسية في تلخيص وهكذا القسم الأول في فهم الاستيعاب فهم النص ثم تلخيص النص كما قلت سابقا في هذا القسم أولا فهم النص القطعة في هذه القطعة فعلينا أن نجيب في تلخيص النص السؤال الأول هو التلخيص وكيف نريد أن نلخص النص هذه الطرق الأول الأول للطالب أن ينصح للطالب أن
يختار الأفكار الرئيسة فقط أن يبحث نعم الأفكار الرئيسة أو الأفكار الأساسية التي توجد في النفس. تمام. طيب. ثانيا لكل طالب فلا بد أن يلخص هذا النص لا يزيد عن 60 كلمة في فقرة واحدة فقط. طيب. ثالثا استخدام الطالب أسلوبه الخاص في هذا التلخيص. وأخيرا تسديد على الكلمة في أسفل الشمال ملخص بعد انتهاء عن التلخيص. وهذه هي طريقة لإجابة عن التلخيص. إن شاء الله أيها المشاهدون الكرام إن شاء الله في بعد هذا سنتعرف كفية دقيقة في تلخيص النص. شكرا كثيرا أستاذ على شرح قسم الأول. ممكن استراحة لحظة؟ ممكن؟ نعم ممكن. استمروا معنا ولا تذهب إلى الآخر. STPM Sukses 2021. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses STPM 2021 bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Zainapi bin Zainal, guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Mahat Hamidiyah Selangor. Ustaz, ada orang kata kita sama Ustaz sebab jambang sama. Yeah. Tapi jambang Ustaz lagi handsome lah. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Terima kasih. Syukran jazilan li da'i Luqman. Afwan ya Ustaz. Fi hadhihi al-qismi fi hadha al-qismi insha'Allah sanunakishu kayfiyah turuq ijabati as'ilah talkhis. Bagaimana kita nak menjawab soalan bahagian rumusan. Baik. Ala syashah at-tilfaz contoh al-misab lakhis al-qit'ah bihaitsu la yazidu adadu kalimatia an sitina kalimatan. Ini adalah merupakan contoh soalan yang sebenar. Berkaitan dengan talkhis rumusan. Okey, soalan format biasa untuk keseluruhan. Bagaimana nak meringkaskan petikan la yazidu adadu kalimat an sitina kalimat. Jangan lebih ke Ustaz? Mana jangan ya? Lebih. Kalau lebih maka akan dipotonglah. La ma la yazidu. Yeah. Kurang daripada 60 patah perkataan. Tamam. Baik, awalan hazihi hiya kita'ah li maklumat al-musyahidun al-kiram, untuk makluman juga Da'in Luqman. Untuk petikan karangan petikan untuk rumusan ada 3 perenggan. Wa hadza al-misal li faqrah al-ula faqat. Dia ada 3 perenggan. Contoh yang saya bagi ini adalah untuk satu perenggan sahaja. Untuk memudahkan al-musyahiduna tulab untuk menjawab soalan talkhis. Baik, setiap fi kulli fakratin situna kalimah. Setiap perenggan 60 patah perkataan. So dia ada 3 perenggan. Hunaka salasu fakaratin fi al-qita'ah. Likulli fakrah situna kalimah. Izan 120 patah perkataan adalah merupakan petikan yang akan diberikan kepada pelajar untuk menjawab soalan talkhis. Tamam. Okey. Wa likulli fakratin wa hadha maklumat hamah likulli musyahidina al-kiram. Untuk para pelajar, para penonton, ini adalah merupakan satu formula yang amat penting untuk kita menjawab talkhis. Setiap perenggan la yaqilu an fikrataini al-asasiyataini. 2 fikrah dalam setiap perenggan. Jadi untuk perenggan yang kedua dan yang ketiga ada 2-2 dan ada 6 fikrah al-asasiyah al-ra'isa yang perlu pelajar mengambilnya, menukilkan, mencari apakah isi-isi penting yang terdapat dalam satu perenggan dan perenggan yang lain. Ada 3 perenggan. Baik, masalah wahaza al-misal li talkhisi al-kita'ah. Wahazi al-ijabah tahdidu al-afkar al-ra'isiyah kama kultu anifan likulli fakratin hunaka fikratani al-asasiyatani. Izan al-lawun asfar haza fikra al-ula min al-ashkar al-mukhtalfa li-teknolojiya ila al-teknolojiya kuriba al-masafat haza hazi hiya al-fikra al-ula. Naam. Summa an-an an-naqtu al-thani
laun al-asfar hiya al-fikrah athaniya. Likuli fakratin fikratani. Walakin hunaka falabuda likuli talibin. Yunsahu li talib an yulakhisa haza at-talkhis bi uslubihi khas. Dengan gaya bahasa sendiri. Dengan penambahan penanda wacana. Bi robati arwabik al-munasabah. Penanda wacana yang bersesuaian untuk talkhis. Kebanyakan pelajar menjawab talkhis hanya copy and paste. Naklu fakat. Jadi itu adalah dapat. Itulah merupakan kekurangan yang boleh mengurangkan markah dalam menjawab bahagian talkhis rumusan. Sayanglah Ustaz. Sayang, memang sayang. Jadi di sini perlu pelajar menguasai ayusaitira asarwa al-arabi al-arabiya wa rawabit al-rawabit al-munasabah likulli talkhis wa likulli ma yata'allaqu bil lughatil arabiyyah. Tamam. Baik. Wa kaifa nuridu wa kaifa al-ijabah as-salimah min hadhihi al-fikrah. Nuzur haza hazi al-mulakhas min 60 kalimah ila 20 kalimah fi fakrah al-ula fakat. Pada peringkat pertama, daripada 60 patah perkataan, kita kurangkan sehingga menjadi 20 patah perkataan. Uzur ilahuna al-yaum al-yaum haza ma yusama bi ar-rawabi al-munasabah. Penanda wacana yang sesuai yang para pelajar mesti menguasainya untuk menjawab soalan berkaitan dengan talkhis. Barulah pelajar akan mendapat markah yang paling terbaik, yeah, paling cemerlang insya-Allah. Wa hunaka aidan yumsahu li talib aidan an yastakhdima an-nawasikh al-adawat an-nawasikha inna wa akhwatuha kana wa akhwatuha fi ijabati at-talkhis hadza ma yusamma bi uslubin khasin wa hakaza wa aidan ya da'i Luqman. Ya Ustaz. Pada penulisan talkhis rumusan ini dinasihatkan juga pelajar supaya tidak mengambil contoh misalan, sebab itu adalah merupakan isi yang tidak penting. Sebab talkhis merupakan 60 patah perkataan saja. Sekiranya dia mengambil contoh al-amsila awi sifat awi ma yata'allaqu bi al-fadilat akan mengurangkan permakahan. Baik. Qad intahaina ani at-talkhis wa fi qismil awal aidan al-fahm wal isti'ab as-su'alu tsani ibda'u ra'yi, iaitu merupakan mengeluarkan pandangan, memberi pendapat. Bagaimana cara pelajar nak menjawab soalan yang berkaitan dengan ibda'u ra'yi? Baik. Awalan ibda'u ra'yi haula al-qadiyah al-matruha allati tata'allaqu bil qit'ah. Memberi pendapat ini, Da'in Luqman, ya, Ustaz, ia berkaitan dengan qadiyah, isu-isu yang dilemparkan yang terdapat dalam kitab At-Talkhis tadi. Dia ada hubung kait. Okay. Sanian, fi ibda'i ra'yi, yumsahu li talib an yastakhdima uslubahu al-khas aidan. Sama dengan talkhis, memberi pendapat, pelajar mesti menggunakan gaya bahasa yang tersendiri. Baik. Asalis la taqilu al ijabah an 40 kalimah. Ma maksud la taqilu? Mesti melebihi 40 patah perkataan dalam soalan ibda'u ra'yi. Manakala soalan talkhis mesti kurang daripada 60 patah perkataan. Faham? Baik. Wa hadza al mithal li su'ali ibda'i ra'yi. Ini adalah contoh soalan sebenar STPM berkaitan dengan menjawab soalan memberi pendapat. Maza tafhamu minal ibara taj'alul insan yang takilu baina duali wa huwa fi urufatihi. Ini adalah contoh soalan, pelbagai bentuk soalan yang ditanya berkaitan dengan ibda'ur ra'yi. Dalam petikan yang telah kita bincang tadi, ada yang digariskan, iaitu dia bertanya ibarah, petikan, apa yang pelajar faham. Ya, inilah pelajar mesti memberikan pendapat menggunakan ayatnya sendiri. Ayat
yaktuba al-ijabah bi uslubihi al-khas, dengan gaya bahasanya sendiri supaya pelajar dapat menjawab dengan jawapan yang tepat, markah yang baik. Kaifa al-ijabah? Wa hazi al-ijabah min al-ibarah al-qasirah al-ijabah at-tawilah khamsina kalimah. Baik. Bi uslubihi al-khas. Wa hazi yani misalan, contoh jawapan kepada soalan yang ditanya. Ini adalah bentuk soalan yang pertama yang berkaitan dengan talkhisu, berkaitan dengan ibda'u ar-ra'yi. Wahaza al-misal athani, contoh yang kedua, soalan yang berkaitan dengan ibda'u ar-ra'yi, memberi pendapat. Yang pertama sekali berbentuk ibarah, yang kedua berbentuk tetapi yata'allaku, ada kaitan dengan petikan talkhis yang ditanya. Sekiranya soalan talkhis berkaitan dengan siasah, maka soalan yang kedua ibda'u ar-ra'yi ada kaitan dengan talkhis tersebut, siasah aidan politik. Nampak? Iza kana hunaka al-iqtisadiyah aidan as-su'alu fi ibda'i ar-ra'yi haula al-qadiyah al-iqtisadiyah. Baik. Al-misalu as-sani yuqalu inna ar-riyadah tu'addi dawran muhimman fi tatwiri syakhsiyati asy-syabab. Naqish dzalika. Okay. Ini adalah dalam bentuk yang kedua. Dia tidak, dia petikan pertama, contoh petikan talkhis berkaitan dengan al-qadiyah ar-riyadah. Soalan talkhis daripada petikan ar-riyadah. Soalan yang kedua ibda'u ar-ra'yi berkaitan dengan, ada kaitan dengan riyadah tetapi tak ambil kat dalam soalan di luar kotak. Kemahiran kebat, tinggi, supaya pelajar dapat menguasai pembendaharaan kata yang banyak. Ayusaitira asarwa al-ghawiyah al-kasirah lada at-talabah. Baik. Kaifa al-ijabah fi haza as-su'al? Wahazi al-ijabah li as-su'al ibda'i ra'yi as-sani. Khamsina kalimah aidan. Lianna fi ibda'i ra'yi falabuda hunaka an aksar min 40 kalimah, yakni 40 kalimatan ila aksar. Wa hadza hiya at-tariq fi ijabati ibda'i ar-ra'yi. Baik, ya dah, ya Luqman. Ya. Baik. Tamam ya ustaz. Okey, jadi itulah bagaimana cara untuk kita mencari isi-isi penting untuk menjawab soalan rumusan. Betul ustaz? Betul. Dan kena pastikan jangan lebih ustaz, eh? Lebih ya, 60 patah perkataan. Kurang tak apa, tapi jangan kurang sangat. Ya. Ha, 60 10. Patah perkataan vital khis. Ya, vital khis. Ya, baik. Tak? Jadi terima kasih ustaz untuk segmen ini. Kita nak berehat seketika. Boleh ke ustaz? Boleh, insyaAllah. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustaz Muhammad Zainapi bin Zainal, guru dari SMKA Hamidiyah Kajang Selangor. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak tahu juga bagaimana bentuk soalan nahu dan sorof Ustaz. Hai. Silakan. Syukran jazilan lidain Luqman. Sama-sama. Fi haza al-qismu as-sani al-qawaid at-tatbiqiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa al-qismu as-sani al-qawaid at-tatbiqiyah yahtawi ala as-sarfi wa nahwi. Baik. As-sarfu at-tatbiqi 10 darajat wa nahwu at-tatbiqi 10 darajat. Idzan fi qismi as-sani 20 darajat. Pada bahagian kedua ni kita ada 20 markah. Dia bahagikan kepada as-sarfu 10 markah dan an-nahwu 10 markah. Baik. La takhruju as'ila al-imtihan fi al-qawaid at-tatbiqiyah lil mawdu'at al-atiyah faqat. Maksudnya adalah soalan yang ditanya berkaitan dengan al-qawaid at-tatbiqiyah tidak keluar daripada soalan tersebut, hanya 4 tajuk ini sahaja yang dipelajari pada semester 3. Okey. Yang pertama sekali berkaitan dengan al-musanna, ismu al-musanna. Asani ismu al-jam'i. Kama qad arafna al-jam'u yang qasmu ila salasati jumu'. Jamu' muzakkar salim wa jamu' mu'annas salim wa aidan jamu' taksir. Taksir, ahsanta barakallahu fik. Tayy asalis an-nisbah. Ya. An-nisbah, ya an-nisbah
wa akhiran al-fi'lu as-sahih wal-mu'tal wa hadza al-mawdu' alladhi qad darasa at-tulab fi sanah as-salisah. Pada sen yang ketiga. Ini adalah bentuk-bentuk soalan yang ditanya berkaitan dengan soalan sorof dan nahu. Baik, kita pergi kepada soalan berkaitan dengan sorof dahulu. Bentuk-bentuk min anwa'i al-asilah fi sorfi. Awalan, siyaghatu al-kalimah, pembinaan perkataan minal ismi wal-fi'li. Bentuk-bentuk soalan yang ditanya. Manakala yang kedua, istikhdamu al-kalimah fil jumlah, istikhdaman sahihan. Bagaimana cara untuk menggunakan perkataan yang telah diubah, yang telah kita pelajari di dalam jumlah dengan penggunaan yang betul. Itu di antara bentuk soalan yang ditanya berkaitan dengan al-qawaid atau tadbiqiyah fi ilmi sarfi, pada sarf. Baik, contoh soalan berkaitan dengan siyaghatul ismi, pembinaan kata nama. Uzkur siratai, dua sirah, al-musanna wal-jama'i lil-kalimat al-atiyah. Ini adalah bentuk soalan yang pernah ditanya di dalam soalan berkaitan dengan sorof. Awalan muhamin, asani ar-ra'i, asalih muwazzafun, warrabi al-mustashfa, wal-khamis misbah. Baik, di sini perlu kepada penekanan kepada pelajar Da'in Luqman. Yeah. Kita tengok soalan di sini, ada soalan yang nakirah. Mm-hmm. Contoh muhamin, muwazzafun, misbah. Dan ada soalan yang nakirah, ma'rifah. Mm-hmm. Iaitu ar-ra'i al-mustashfa. Okay. Untuk jawapan dia, yunsuhli talib, dinasihatkan kepada para pelajar supaya mengekalkan. Kalau nakirah muhamin, jawapan dia mesti nakirah, tidak perlu buat ma'rifah. Ar-ra'i adalah ma'rifah, mesti dikekalkan ma'rifah, tidak perlu buat kepada nakirah. Okey. Matlubu as-su'al muhimun jiddan. Fahmu matlubi as-su'al, memahamkan kehendak soalan adalah merupakan perkara yang penting kerana ia juga mempengaruhi permakahan. Betul. Tengok contoh. Muhammad, bagaimana kita nak jawab soalan? Pertama sekali, falabudaliku litali an yafhama atau jihad. Apa clue dia nak faham soalan tersebut? Jadi soalan di sini ada dua clue dia. Clue pertama adalah usku sirotayai. Sirotai, dua sirah. Sebab ada pelajar dia akan buat satu sirah saja, dia kena faham. Sirah yang pertama adalah al-musanna, sirah yang kedua adalah al-jam'u. Idzan likulli su'alin ijabatani. Ada dua jawapan dia. Ada dua jawapan, ada dua jawapan dan seterusnya. Jom, hayya bina. Kita tengok apa jawapan. Okey. Al-kalimah, jawapan dia. Dinasihatkan juga para pelajar, apabila nak menjawab soalan berkaitan dengan al-qawaid at-tatbiqiyah, kita buat kotak. Memudahkan dan kita pun rasa ceria dari Luqman. Apabila penampilan kita kemas, segar, macam kita berdua lah kan. Kita rasa begitu semangat. Dan jawapan kita pun macam begitulah juga dengan jawapan. Betul. Bila kotak, kita rasa macam semangat, cantik jawapan kita. InsyaAllah markah pun cantik. Apabila kita buat dengan begitu rapi dan cantik. Muhamin tadi. So al-musanna dia, kotak dia, muhamiyani. Dan al-jam'u muhamuna. Dan seterusnya lah. Ar-ra'i, ar-ra'iyani, ar-ru'atu, muwazzafun, muwazzafani, muwazzafuna. Dan seterusnya. Di sini, al-musyahidun al-kiram, para pendengar yang dirahmati, perlu kefahaman yang betul. Baik. Fokus kepada pemahaman di sini adalah kita jangan ubah kepada fi halati nasbi wal jarri al-ijabah. Kita kekalkan pada fi halati rafi, pada keadaan rafa. Contoh dia muhamiyani. Betul kalau kita jawab muhamiyani, tetapi dia akan merugikan pelajar, kemungkinan tersalah jawab. Jadi untuk jawapan yang tidak perlu kepada marfu', mansub dan majrur, kita kekalkan fi halati rafi. Itu adalah al-ahsan wal-afdal. Itu adalah ilmu kepada para pelajar yang perlu fikir teliti untuk menjawab soalan berkaitan dengan al-sorfu. Itu yang pertama, Dayang Aiman. Yang kedua, bila soalan tu tidak memerlukan kepada baris,
jangan kita letak baris. Okey. Fahmu matlubi asuali amru muhimun. Itu adalah clue kita. Fahmu matlubi asuali amru muhimun ayuhat tulab wa talibat wal musyahidun al-kiram. Memahami tuntutan arahan soalan itu penting. Kalau tidak ada soalan berkaitan dengan letak baris, jangan buat. Tak perlu letak baris. Ya, betul. Jadi dia akan mengganggu permakan itu sendiri. Baik. Seterusnya, ini adalah contoh juga berkaitan dengan siyaratul fi'li. Tadi siyaratul ismi, kata nama. Ini kata kerja. Sama arahan soalan dia sama. Clue yang pertama atau jihad dia adalah uskur siratai. Dua juga sirah dia. Al-mudhari wal-amru. Fahmu matlubi as-su'ali amru muhimum. Memahami kehendak soalan. Dia nak mudhari dan amal. Jangan buat fi'il lain lah. Okay. Biasanya ada sama ada madi, mudhari, amal. Kat sini dah bagi mudhari dan amar. Baik. Jadi dia dah bagi contoh dia waqa, asha, wasala, rawa dan akhaza. Kita tentukan mudhari dan amar. Kat sini tidak kata ma'atashkil, tidak ada baris. So tak perlu kita letak baris. Fahmu matlubi su'ali amrun muhimun jiddan. Baik. Kaifa al-ijaba fi hadha as-su'al? Baik, al-ijaba waqa yaqi mudhari aidan, kena buat kotak. Bila suara buat kotak, al-amru ki. Tak perlu letak baris. Tidak perlu letak baris. Kalau kita letak baris, dia akan mengganggu jawapan kita. Sebab betul, kita kadang salah letak baris. Kita dah tulis betul. Tapi bila kita letak baris, salah. Sedangkan soalan tidak perlu letak baris. So, fahmu matlubi su'ali amru muhimu. Asha ya'isu ish. Wasola yasilu sil. Rawa yarwi irwi. Akhoza ya'khudu khud. Ini adalah contoh soalan berkaitan dengan siyaratu al-fi'li. Baik, nantakil ila as-sarfu aidan. Masih lagi sorof, iaitu berkaitan dengan istikhdam al-kalimah fil jumlah. Di sana ada soalan yang berkaitan dengan bagaimana nak menggunakan perkataan yang diberi, kemudian buat ayat yang sempurna. Contoh soalan dia, ansib ila kulli kalimatin minal kalimat al-atiyah thumma istakhdim al-kalimah fi jumlatin mufidah. Ada dua clue dia. Pertama sekali ansib. Okey. Yang kedua adalah istakhdim al-kalimah fi jumlah al-mufidah. Buat ayat yang sempurna. Jadi para pelajar kena faham fahmu matlubi as-su'ali. Baik. Sama'un jami'atun yadun nasun madrasatun. Baik. Ini adalah contoh jawapan kepada soalan tersebut. Baik, di sini Da'in Luqman, kita tengok yang soalan berkaitan dengan yang pertama tadi, sekiranya nakirah, nakirah, ma'rifah, ma'rifah. Tetapi untuk buat ayat, kita boleh ikut sama ada nakirah, ma'rifah, tak ada masalah. Walaupun soalan tersebut adalah soalan berkaitan dengan nakirah. Okay, kita boleh buat. Sebab bila buat ayat, dia bebas sedikit. Yang penting pelajar dapat memahami arahan soalan dan jawab, dapat menjawab dengan betul. Contoh sama'un. Nisbah ni para pelajar dah pelajar pada semester 1 dan semester 3. Tapi semester 3 ni lebih detail lagi. Apabila kita mempelajari berkaitan dengan al-ismu al-mansubu, para pelajar faham al-ismu al-mansubu itu adalah yang berkaitan dengan sifat. Contoh al-Quranul Karim ahadu al-kutubi as-samawiyah. Baik. Sama'un al-ijabah ayat nisbah sama'iyun. Tapi bila buat ayat berkaitan dengan al-kutub adalah jamak taksir hukum-hukum mu'annas as-samawiyah. Di sinilah memerlukan kepada para pelajar memahami kaedah yang telah dipelajari sebelum nak peperiksaan. Baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang kedua juga, al-qawaid atau tatbiqiyah, berkaitan dengan nahu. Okey. Soalan tidak akan ditanya melainkan kepada lima item tersebut. Al-istisna, al-idhafa, al-hal, an-na'tu wal-atfu, sebagaimana yang sorof tadi. Okey, di antara jenis-jenis soalan berkaitan dengan qawaid an-nahu ni. Baik, bina ut-tarkib yang pertama. Okey, yang kedua, tasih al-akhta' fi nasi. Membetulkan kesalahan dalam petikan. Yang ketiga, takwinu al-jumlah al-mufidah. Menjawab, membuat ayat yang sempurna. Baik, kita tengok contoh yang pertama dari Aiman. Bina'u tarkib
Itu soalan berkaitan alif. Kula kalimatin tata khatum fi mayati ila ya'i al-mutakalim atashkil. Baik, ya da'i Luqman, apakah da'i Luqman faham clue dia arang soalan ni? Yang pertama sekali dia apa ni sebenarnya? Dia suruh kita buang dan tambahkan ya mutakallim. Hai, bagus. Pertama sekali dia suruh buat apa? Idofa. Okay, kemudian dengan ya mutakallim, satu lagi apa dia? Dengan tashkil. Tashkil, letak baris. Okay, baru pelajar faham. Baik, contoh ini. Okay, saya nak minta da'i Aiman mungkin boleh jawab soalan nombor tiga. Okey, soalan nombor tiga kalau tengok nombor tiga tu, kita kena hazfu alif lam, kita kena buang alif lam. Kemudian idhafatu ya mutakallim, kita tambahkan di hujung itu ya mutakallim. Jadi dia akan jadi apa? Safara abi. Hai, ahsanta. Betul, barakallahu. Betul, mazuma. Alhamdulillah. Tengok al ijabah. Safara abi ila Makkah lil umrah. Okey, untuk makluman, bila mudhaf dia mesti nakirah, betul tak da'i Luqman? Betul, Ustaz. Mesti nakirah dan mudhafun ilaihi sebagaimana yang kita tahulah, sama ada yang mutakallim dan sebagainya. Ini adalah contoh yang telah pelajari. Begitulah juga dengan tashih al-akhtah, membetulkan yang salah dalam nas. Biasanya untuk musyahidun al-kiram, pelajar semua sekali, apabila yang salah ni dia akan bagi yang marfu'. Jadi jawapan dia adalah sama ada mansub atau majrur. Dia bagi mufrad, dia nak adalah musannad dan jamak. Itulah yang perlu para pelajar mengetahui. Dia bagi nakirah, dia nak adalah ma'rifah. Itu ada item-item jawapan untuk tashih al-akhtah. Contoh, ijtama'a mudiruna al-madaris. Al-ijabah, ijtama'a mudiru al-madaris. Sebab mudiru adalah mudhaf, dia tidak perlu dibuang nun. Okay, ini adalah contoh soalan berkaitan dengan tashih al-akhtah. Baik, soalan yang ketiga berkaitan dengan qawaid at-tatbiqiyah adalah takwin al-jumlah al-mufidah, membuat ayat. Membuat ayat. Yang diberi contoh soalan dia adalah istakhdim kulla kalimati minal kalimah al-atiyah na'atan, na'at sifah fi jumlati mufidah. Dia bagi contoh al-mufid, al-jamilatan, karimun, solihina, yabki. So para pelajar mesti fahmu matlubi as-su'ali, faham. Sekiranya ada alif lam, mesti jawapan dia alif lam. Al-jamilatani musanna, jawapan dia mesti musanna. Tengok bagaimana jawapan dia. Al-aimu al-mufid muhimum fi hayati al-insan. Kena faham arahan soalan tu. Contoh nombor lima, ra'aitu waladan yabki fi suki. Itu adalah merupakan contoh jawapan kepada soalan membuat ayat berkaitan dengan tajuk anaktu. Baik. Okey, Ustaz. Baik, jadi penting untuk kita faham soalan tersebut, apakah kehendak soalan, sama ada nak baris ataupun tidak, supaya kita dapat menjawab dengan baik. Betul. Baiklah, Ustaz. Sahan. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Aha, macam mana Ustaz? Saya punya sajak okey ke tidak okey? Terbaik, terbaik. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, ini ditulis oleh Osman Awang Ustaz, sajak ini. Okay. Jadi ada ke kaitan dengan segmen ini Ustaz? Silakan. Baik, syukran jazilan ya Da'i Luqman. Okay, apa yang disampaikan, deklamasikan oleh Da'i Luqman tadi ada kaitan dengan apa yang kita nak slot kita nanti, insyaAllah. Itu slot An-Nusus Al-Adabiyah. Itu ada kaitan dengan puisi, deklamator dia, bila dia disampaikan puisi tersebut, di mana, apa kaitan dan sebagainya lah. Jom, hayya bina, nanzur ila Al-Qismu Al-Thalis An-Nusus Al-Adabiyah. Kama arafna min qablu fi al-waraka al-salasah al-qismu al-thalis an-nusus al-adabiyah. 20 darajah, 20 markah untuk an-nusus al-adabiyah. Okay. Nususu al-adabiyah tanqasmu ila kismaini, asy'ru wan nathru. Di mana kita belajar nusus al-adabiyah ni dua perkara, Da'i Luqman. Yang pertama sekali asy'ru, puisi. Yang kedua adalah an-nathru, prosa. Di dalam lima zaman. Okay. Yeah. Kita tengok zaman dia. Zaman yang pertama kita akan belajar, pelajar mempelajari berkaitan dengan an-nusus al-adabiyah, syi'ron wa nathron, al-asru al-jahili, pada zaman jahiliyah.
Kemudian mereka mempelajari pada zaman Sadrul Islam, yang ketiga zaman Umayyah, yang keempat zaman Abbasiyah, yang terakhir sekali adalah Al-Asrul Hadis, zaman moden. Itu mempelajari puisi dan prosa setiap zaman. Baik. Contoh soalan yang berkaitan dengan An-Nusus Al-Adabiyah. Yang pertama sekali, ya Dai Aman. Di mana pelajar mempelajari berkaitan dengan Al-Khalfiyah, latar belakang sejarah puisi tersebut dideklamasikan. Contoh dia, kita akan tengok nanti apa contoh dia. Yang kedua, contoh-contoh soalan berkaitan dengan An-Nusus Al-Adabiyah ni sama ada Syi'ron wa Nathron berkaitan dengan Qawailun Nasi, macam puisi yang telah dideklamasikan tadi, Osman Awang. Itu dinamakan Qawailun Nasi, deklamator. Maudu'u, apa tajuk dia yang ditanya, wa munasabatuhu, apa kaitan puisi tersebut dideklamasikan, dan akhir sekali apa tema puisi tersebut ataupun prosa tersebut. Okay, yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, soalan ditanya berkaitan dengan Al-Afkar Al-Wahidah, isi-isi yang terkandung dalam nas puisi dan prosa, dan dia minta mengulas berkaitan dengan baik-baik yang terdapat dalam puisi dan prosa yang ditanya. Akhir sekali, soalan yang biasa ditanya dalam bentuk nusus Al-Adabiyah adalah berkaitan dengan gambaran balagha, unsur-unsur puitis yang terdapat dalam puisi ataupun prosa tersebut. Ini adalah bentuk soalan yang ditanya berkaitan dengan An-Nusus Al-Adabiyah. Jom, hayya bina al-musyahidun al-kiram an-nanzura anwa al-asilah fi haza al-qismi. Baik, awalan, nau as-su'al al-khalfiyah at-tarikhiyah li-nusus al-adabiyah, latar belakang sejarah setiap zaman. Dia akan tanya setiap zaman. Kalau soalan puisi tersebut pada zaman jahiliyah, maka latar belakang dia akan tanya sejarah yang berkaitan dengan puisi di zaman jahiliyah. Contoh di sini adalah puisi di zaman Umawi. Irtaqa asy'aru fil asri al-Umawi irtiqaan. Ma hiya awamilu inti'ashi asy'ari fil asri al-Umawi. Okay, di sini para pelajar mesti mengetahui clue dia yang pertama adalah zaman. Sebab nanti dia akan bertukar sebab untuk makluman da'i lukuman. Apabila mempelajari An-Nusus Al-Adabiyah memerlukan kepada hifzu al-syi'ri wal-nathri wa ma yata'allaku bihima. Menghafal puisi dan prosa dan berkaitan dengan apa puisi dan prosa tersebut memerlukan pada hifzon. Jadi yang pertama sekali mesti mengetahui fil asri al-umawi. Pertama. Yang kedua, ini adalah yang kedua. Clue yang kedua adalah awamil, faktor-faktor inti'ash asy'ri. Puisi itu segar, hidup pada zaman Umayyah. Jadi semua jawapan-jawapannya ada dalam teks, dalam buku. Dia tidak boleh kita buat sendiri, mesti ambil sepenuhnya tanpa ada potongan-potongan. Betul. pada puisi tersebut. Baik, ini adalah contoh. Awamilu inti'ashi asy'ri fil asri Umayyah ada tiga. Untuk makluman musyahidun al-kiram, apabila menjawab soalan berkaitan dengan latar belakang, mesti ambil tiga isi. Jangan ambil kurang daripada tiga. Mesti ambil tiga isi. Okay. Kasratul huruf dan sebagainya, Ihya'ul Asabiyah dan Ittikhad Asy'ari dan seterusnya. Jadi semua di sini ada dalam buku teks yang telah dipelajari oleh para pelajar bahasa Arab, STPM. Baik, seterusnya dari Iman, kita tengok contoh yang berkaitan dengan Qailu An-Nasi wa maudu'uhu wa munasabatuhu wa warduhu. Ini adalah contoh-contoh soalan yang ditanya. Bentuk soalan yang ditanya. Man Qailu Hazi Abiyat, siapa deklamator dia? Tadilah Osman Awang. Betul. Dapat satu markah. Man syai ataupun man syai, siapa pemuisi deklamator? Takalam anhu bikhtisar, cerita secara ringkas. Okey. Mal munasabah, berkaitan dengan al munasabah. Kalau berkaitan dengan ghardu adalah ma lazi dafa'a asy'ari ila ilqa'i hadhihi al-qasidah, berkaitan dengan munasabah. Kalau ma ghardu hadhihi al-qasidah. Itu saja yang ditanya berkaitan dengan soalan yang kedua. Ini adalah bentuk soalan yang ketiga dalam An-Nusus Al-Adabiyah, ialah uzkur salasata minal afkar allati ishtamala alaiha an-nasu. Kebiasaannya dai Luqman, mesti jawapannya tiga isi-isi penting. Salasa nuqat. Okay.
Pus-pus salasa. Kadang-kadang dia dah tanya dah. Ha, ini penting. Salasa nak salasa. Biasanya soalan yang ketiga ada kaitan dengan puisi yang ditanya. Kalau zaman jahiliah, soalan ketiga ni zaman jahiliah. Begitulah juga dengan zaman-zaman yang lain. Ini adalah contoh yang terakhir sekali, iaitu berkaitan dengan unsur-unsur puitis yang terdapat dalam Nusus Al-Adabiyah. Mal asalib al-balaghiyah allati istakhdamaha al-khatibu fi khutbatihi. So para pelajar kena tahulah al-asalib al-balaghiyah. Biasanya juga kita kena menjawab dengan tiga isi-isi penting. Ini ada contoh. Tengok ada tiga kan? Al-asalib al-balaghiyah allati istakhdamaha al-khatibu fi khutbatihi awalan thaniyan salisan. Dia kena ada isi dan huraian kepada isi tersebut, barulah para pelajar akan dapat markah yang penuh, insya-Allah. Baik. Habislah sudah berkaitan dengan al-lughatul arabiyah warakah as-salasah. Bahasa Arab kertas tiga. Di sini ustaz ingin memberi panduan, khulasah, rumusan berkaitan dengan apa yang telah kita bincangkan tadi berkaitan teknik menjawab soalan berkaitan dengan bahasa Arab kertas 3 atau bahasa Arab 3. Yang pertama sekali berkaitan dengan fahmu al-isti'ab tadi, yang 10 markah tadi, kefaham pemahaman. An-nasu yahtaju atali ila ma'arifati al-mufradat kasirah, vocabulary yang banyak, sarwah lughawiyah, pembedaran kata yang banyak untuk menjawab. Yang pertama at-talkhis, sebab ada dua soalan berkaitan dengan talkhis dan berkaitan dengan ibda'ur ra'yi. Okay. Kemudian bahagian kedua al-qawaid tatbiqiyah, apa yang perlu para pelajar. Yukathiru at-talib, mesti memperbanyak, membuat at-tatbiqat, latihan-latihan berkaitan dengan as-sarfu wa an-nahwi. Tidak perlu hafal dia punya maksud definisi, tapi memerlukan kaedah tentang. Yang terakhir sekali an-nusus al-adawiyah yang telah kita bincang sebentar tadi, mesti ruyuraji'u, merujuk, mengulang kaji semua tajuk-tajuk yang telah dipelajari, sebab memerlukan kepada apa? Wa yahfazu an-nuqat, menghafal isi-isi penting untuk setiap tajuk. Bi taufiq wa najah, syukran wa ila lika. Itulah yang telah kita pelajari pada hari ini, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zainapi yang sudi berkongsi tips kepada kita. Saya yakin para pelajar yang mengambil mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyah rasa tenang sebab dah tahu dah cara nak jawab dengan betul, insya baik Allah. Ustaz, jadi terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada para pelajar. Saya doakan yang mengambil mata pelajaran ini berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.